hari aja ya berubah ya, apalagi kan setelah Kika kan di botak, jadi tiap hari belum sempat nengok ya, video call terus sama cucu. Mungkin ada Mimi minta ada panggilan khusus gitu atau apa, Oma atau ya, mereka panggil saya ya Granny ya, Gemi gitu. Granny itu bisa ceritain apa artinya? Ya kan Grandma, terus saya kan Mami atau Mimi ya boleh gitu aja. Kalau dari Om Rao sendiri ada panggilan khusus gitu? Avo, Avo itu kakek, Vovo kakek bahasa Portugis, ya. Bahasa Timor Leste juga biasa panggil Avo. Om Rao sendiri udah bertemu dengan? Belum ketemu, nanti Insya Allah. Saya juga pinginnya cepat ketemu ya, tapi kan memang kerja nggak bisa ditinggal, tapi komunikasi terus lancar dan pasti turut mendoakan lah namanya anak, cucu. Selalu titip salam buat anak-anak. Sempat menyiapkan kado-kado juga nggak sih dari buat baby juga yang baru? Iya, namanya juga cucu, ya pasti ada. Iya, gimana? Iya, video call. Tapi ya lucu ya, namanya anak-anak masih kecil-kecil, terus udah punya cucu, jadi ya harus sama rata kan sayangnya kan, gitu, dijaga perasaannya juga, jadi semuanya nggak ada yang berlebihan, semua sama seneng gitu. Mimi sekarang Amina kan botak tuh, ya. Terus Bang Atta sempat galau itu kenapa sih Mimi? Karena di botak atau gimana sih? Gimana? Kan sempat galau karena galau karena botak atau gimana sih Mimi? Oh enggak, kan memang secara sunnah hakikah itu menggunduli rambut bayi memang sunnah gitu. Terus banyak kemarin habis foto sesi juga si Amina juga gimana nih? Ya. Dan sempat foto sesi juga di mobilnya. Oh iya, kan sekarang anak-anak bayi itu anak-anak modern semuanya ya. Semuanya pasti orang tua pengen mengabadikan. Tapi alhamdulillah ya Rita Raja Gubuk itu sahabat saya juga. Jadi memang sudah profesional, mereka tahu jam bayi tidur. Jadi diarahkan orang tua tidurin dulu dari jam 6 sampai jam 9 supaya pemotretan jam 10 tuh anak gak merengek. Kamu gak suka cemburu ngasih makan Amora kepada baby yang baru gini gimana? Seneng lah ya, seneng. Yang ya seneng aja. Panggilannya mungkin Amora. Oh, kalau Amora Kelon panggilannya Tia sama Tiu. Oh, bahasa ini. Timor Leste juga. Mimi banyak yang ngasih kado juga, terus banyak yang teman-teman artis Kenzo atau Azam juga jenguk gitu gimana Mimi? Ya seneng lah ya. Yang penting pokoknya tetap prokes gitu aja ya. Sorry, kita kasih ya sayangnya. Terima kasih sayangnya. Jumpa ya. Pengin foto.